Saat ditemui di Menara 165 TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko membantah bahwa pihak intelijen yang dalam hal ini adalah Badan Intelijen Negara atau BIN dan intelijen dari kepolisian serta TNI kecolongan dengan adanya serangkaian aksi teror di beberapa daerah di Indonesia. Pasalnya menurut Muldoko, selama ini pihak aparat keamanan sudah mengetahui akan adanya ancaman tersebut dan prosedur keamanan telah dijalankan. Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan bahwa semua pihak terlebih aparat keamanan haruslah waspada atas segala bentuk ancaman yang akan dihadapi. Sebab tidak jarang para teroris selalu membuat modus baru dalam setiap menjalankan aksinya. Ya, saya pikir sebuah pesan khusus kepada masyarakat untuk tenang, tidak panik, karena aparat keamanan sudah mendapatkan perintah yang jelas, tegas dari Presiden untuk memberikan tindakan tegas tanpa ampun seakan-akan. Untuk itu pasti akan ada sebuah reaksi ya, nanti ke depan. Ya. Untuk itu masyarakat supaya tenang, percayakan situasi ini kepada aparat keamanan. Dan Polri sudah meminta kepada TNI, dan Presiden juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini. Sehingga kepolisian memiliki kekuatan yang semakin firm dalam membasmi terorisme. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tenang. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan hoax, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ada beberapa berita-berita yang disebarkan padahal kebenarannya masih dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.